Saat ini, era saat ini yang dibutuhkan di dunia industri, IPK-nya boleh bagus, ditambah Anda punya yang namanya soft skill yang bagus. Soft skill. Kuliah. Dan hidup tidak hanya hidup, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita mempertahankan hidup. Dan saya bilang, Anda kuliah pun salah satunya adalah dalam rangka mempertahankan hidup yang lebih baik. Kehadiran revolusi industri 4.0 menjadi tantangan bagi Indonesia, tidak terkecuali di bidang pendidikan. Kehadiran Bina Sarana Informatika sebagai perguruan tinggi yang selalu berinovasi dan kreatif menjadi solusi untuk Indonesia. Akademi Bina Sarana Informatika saat ini bertransformasi menjadi Universitas Bina Sarana Informatika yang berpusat dan kampus utama di Jakarta, dengan memiliki kampus program studi di luar kampus utama di beberapa kota di Indonesia, yaitu Surakarta,
Yogyakarta, Purwokerto, Tegal, Tasikmalaya, Sukabumi, Karawang, Bogor, dan Pontianak. Dengan semangat pemerataan pendidikan ke seluruh Indonesia, Universitas Bina Sarana Informatika memiliki program studi yang berorientasi pada kualitas pengajar dan fasilitas penunjang untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas secara ilmu dan karakter. Saat ini memiliki 4 fakultas dengan program studi di antaranya. Fakultas Ekonomi dan Bisnis meliputi program studi Administrasi Bisnis D3, program studi Administrasi Perkantoran D3, program studi Perhotelan D3, program studi Manajemen S1, program studi Akuntansi S1 dan D3, dan program studi Manajemen Pajak D3. Fakultas Teknik meliputi program studi Teknik Elektro S1, program studi Teknik Industri S1, Fakultas Komunikasi dan Bahasa, program studi Ilmu Komunikasi S1, program studi Sastra Inggris S1, program studi Bahasa Inggris D3, program studi Hubungan Masyarakat D3, program studi Periklanan D3, program studi Penyiaran D3, Fakultas Teknologi Informasi, program studi Teknologi Informasi S1, program studi Rekayasa Perangkat Lunak S1, program studi Teknologi Komputer D3, program studi Sistem Informasi S1 dan D3, program studi Sistem Informasi Akuntansi D3, dan program studi Ilmu Komputer S1. Universitas Bina Sarana Informatika memanfaatkan teknologi yang berbasis Information Communication and Technology, menerapkan metode pembelajaran dengan sistem e-learning, dan menghadirkan mobile academic untuk menunjang pelayanan akademik. Dosen-dosen Universitas Bina Sarana Informatika banyak yang telah memiliki sertifikasi kompetensi sesuai dengan bidang keahliannya, baik di tingkat nasional seperti sertifikat kompetensi dari BNSP, sertifikat Zahir, dan sertifikat MAYOP, serta di tingkat internasional seperti sertifikat EC Consul, Cisco, dan Mikrotik. Selain itu, Universitas Bina Sarana Informatika memiliki Mikrotik and Cisco Academic, serta Lembaga Sertifikasi Profesi BSI. Universitas Bina Sarana Informatika. Seluruh sivitas akademika bersama-sama dalam perjalanan eksistensinya, maka tidak sedikit prestasi Universitas Bina Sarana Informatika yang telah diraih. Universitas Bina Sarana Informatika juga telah melaksanakan program kerjasama internasional dan MOU dengan 12 perguruan tinggi luar negeri serta MOU dengan perguruan tinggi negeri terkemuka di negeri ini. Atmosfer
Atmosfer akademik yang bersahabat dalam konteks keilmuan dan kegiatan mahasiswa yang berprestasi dalam tingkat nasional maupun internasional tentunya menjadi kebanggaan untuk Universitas Bina Sarana Informatika maupun bangsa Indonesia. Sukacita, senyum, tawa, canda, dan bahagia bersatu padu dalam rasa saat wisuda, menjadikan kebanggaan untuk seluruh sivitas akademika Universitas Bina Sarana Informatika. Aja. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Shalom, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Senang sekali saya di sini Robin akan mandu acara webinar How to Be a YouTuber and juga Entrepreneur. Tadi sudah disebutkan siapa yang akan ada Mas Ziko Harnadi, yaitu CEO dari Garasi Drift ya, dan juga YouTuber tentunya. Dan juga ada Alicia Diana Santosa. Ya. Nah, nanti berbagi pengalaman dari Mas Ziko dan juga dari Alicia. Nah, sangat spesial banget hari ini. Saya akan menyapa pembina Yayasan Bina Sarana Informatika, Bapak Herman Pratikto. Selamat pagi Bapak yang sudah berkenan untuk menyaksikan acara ini. Dan juga semua teman-teman dari tadi, dari Sukabumi, dari Pangandaran juga sudah bergabung di sini. Sekitar ada 216 yang sudah bergabung. Nah, yang belum bergabung silakan bergabung, bisa lewat channel YouTube-nya Kuliah BSI aja, karena kalau susah masuk seperti itu. Nah, tadi juga udah disebut di awal bahwa nanti door prize juga dari Kuliah BSI aja tentunya, dan juga ada giveaway dari narasumber kedua Alicia. Nanti gimana caranya? Terus aja pantengin, dengerin sampai nanti acaranya. Baik, sebelum kita mulai, saya akan kasih peraturan-peraturan yang harus Anda patuhi agar acara kita berjalan dengan lancar. Ini dia peraturannya, silakan. Baik, akan saya bacakan peraturan-peraturan selama webinar ini. Yang pertama adalah, hanya pembicara atau yang diberikan akses bicara saat presentasi panelis, pastikan audio dalam koneksi senyap. Yang ketiga, komunikasi kepada panelis dapat dilakukan melalui fitur chat. Yang keempat, sesi tanya-jawab akan dibuka setelah pemaparan dari pemateri pertanyaan. Peserta yang ingin bertanya dapat menggunakan menu raise hand atau angkat tangan. Yang keenam, peserta tidak diperkenankan menyebar. Nah, jadi menyebarluaskan, mendistribusikan link Zoom-nya itu kepada pihak lain tidak dibolehkan. Yang selanjutnya adalah nanti e-materi dan e-sertifikat akan dikirim melalui email peserta. Tapi dengan catatan, Anda harus mengisi kuesioner terlebih dahulu. Nanti link kuesionernya nanti akan diberikan setelah acara ini. Seperti itu. Ini adalah peraturan-peraturan selama webinar. Oke. Selanjutnya, sebelum webinar ini kita mulai, kita akan foto bersama dulu. Oke, Pak Ipur, silakan untuk foto bersama. Ya, Pak Sabi, terima kasih. Oke, teman-teman semua, yang tadi sudah kita berikan juga di awal, bagi yang memakai laptop atau PC boleh yang memohon untuk mengganti background-nya ya, seperti yang sudah di-share oleh
panitia, supaya nanti pada saat kita terbitkan rilisnya di bintangsekolahindonesia.com, millennialnews.com, dan mtryout, itu terlihat lebih baik. Ya. Oke ya, mungkin di sini karena banyak sekali ya yang mengikuti acara ini, ada sekitar 224 orang. Kita akan mulai sesinya 3 kali saja mungkin Pak Sabit ya Pak. Kita ambil 3 kali picture-nya saja. Ya. Oke, kita mulai ya untuk pengambilan foto yang pertama. Ya. Teman-teman yang sudah bergabung, silakan persiapkan dirinya, pasang senyum terbaiknya ya, supaya nanti hasil fotonya bagus. Oke, kita mulai untuk pengambilan yang pertama ya. 1, 2, 3, senyum. Ya, saya simpan dulu sebentar. Oke, kita lanjut. Yang kedua ada di slide yang berikutnya. Oke, di slide yang berikutnya kita ambil ya slide berikutnya untuk picture-nya. Senyum semua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Pengambilan foto yang terakhir. Ya, kita akan mengambil foto yang terakhir. Senyum semua. 1, 2, 3. Ya, silakan Pak Sabit. Oke, baik. Terima kasih Pak Ipur. Baik. Tadi saya udah di awal udah saya sebutkan, udah saya kasih tahu lagi. Biar lebih semangat lagi. Anda di sini semuanya bisa nanti dapatkan giveaway dari Alicia. Caranya gimana? Gampang banget caranya, yaitu nanti Anda bikin yang namanya story di webinar ini. Jadi bikin story, lalu Anda tag ke Instagramnya Of The Tour, dan juga Alicia Diana, dan juga @kuliahbsiaja. Jadi itu yang harus Anda lakukan untuk mendapatkan giveaway dari Alicia. Nah, pengumumannya kapan? Pengumumannya besok jam 12 siang. Jadi Anda harus bikin yang namanya seminar. Oke, baik. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Nah, tadi kan sudah disebut juga bahwa
ada beasiswa-beasiswa yang menarik yang diberikan oleh Universitas Bina Sarana Informatika. Tentunya yang tadi sudah di saya singgung sama Pak Ipur tadi adalah beasiswa YouTuber. Nah, nanti informasi-informasinya akan disampaikan sama ahlinya tentunya. Jadi kalau Anda sebagai YouTuber, sama kayak Mas Ziko tentunya, misalkan kalau Mas Ziko tentang mobil, Anda sepeda atau motor atau apa otomotif yang lain, Anda bisa daftarkan diri menjadi di kuliah di BSI aja dengan mendapatkan secara beasiswa. Menarik sekali kan? Nah, untuk informasi beasiswa, bagaimana caranya dan bagaimana cara untuk mendapatkan beasiswa tersebut dan apa aja syaratnya, langsung aja ke ahlinya, Bapak Irwan dari tim beasiswa. Silakan. Oke, terima kasih Pak Sabit selaku moderator atas waktunya. Nah, sebelumnya, selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Irwan. Teman-teman boleh panggil saya Kak Irwan ya. Nah, di sini saya dari tim beasiswa UBSI ingin menyampaikan informasi yang sangat penting nih buat teman-teman ataupun Bapak Ibu guru yang hadir di sini, bahwa di UBSI itu ada beasiswa kuliah D3 dan S1 untuk semua program studi ya. Nah, beasiswanya apa aja? Yang pertama adalah beasiswa prestasi. Nah, beasiswa prestasi ini dikhususkan untuk teman-teman yang mempunyai prestasi di bidang akademik seperti olimpiade, kemudian cerdas cermat, karya ilmiah remaja, ataupun yang lainnya. Selanjutnya itu bidang non-akademiknya. Bidang non-akademik seperti olahraga, seni budaya, musik, dan yang lain-lainnya. Tentunya ini dibuktikan dengan adanya sertifikat yang diraih oleh teman-teman semuanya. Nah, selanjutnya adalah beasiswa talenta nih, yang kedua ya, yang tadi itu beasiswa prestasi, yang kedua adalah beasiswa talenta. Nah, beasiswa talenta ini dikhususkan untuk teman-teman yang mempunyai talenta seperti hafiz Quran, influencer, YouTuber ataupun selegram. Nah, teman-teman, ini dibuktikan juga yang pertama itu dengan mendapatkan adanya sertifikat ya. Teman-teman, adanya sertifikat Hafiz Quran, kemudian YouTuber subscribernya udah banyak, kemudian bagi selebgram itu followernya udah banyak. Nah, itu jangan sungkan lagi, langsung aja daftar kuliah di UBSI melalui jalur beasiswa talenta. Yang ketiga adalah beasiswa BIKOM. Nah, beasiswa BIKOM ini adalah untuk teman-teman yang mempunyai prestasi di kelasnya 1-20. Nah, ini untuk angkatan fresh graduate tentunya ya, tahun 2020 ini yang baru lulus nih. Kalian belum kuliah ataupun belum bekerja, langsung aja. Kalian punya ranking 1-20, langsung aja daftar di beasiswa kompetensi ya, beasiswa untuk beasiswa dan S1 ini. Nah, bagaimana cara daftarnya di melalui beasiswa ini? Program beasiswa itu daftarnya itu di bintangsekolahindonesia.com ya. Kita sudah bekerja sama dengan bintangsekolahindonesia.com untuk pendaftaran jalur beasiswa ini. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya simak video berikut. Bye-bye UN and welcome kuliah. Masa depanmu ditentukan dari pilihanmu saat ini. Bersama Universitas Bina Sarana Informatika, kampus dengan akreditasi baik sekali, serta kurikulum berbasis kompetensi dan teknologi informasi. Dengan pilihan program studi yang kompetitif di dunia kerja, UBSI menghadirkan 3 fakultas terbaiknya. Let's check it out. Fakultas Teknik dan Informatika, Fakultas Komunikasi dan Bahasa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, serta Program Diploma Plus Sarjana Program Studi Sistem Informasi di 10 kota se-Indonesia. Bisa raih gelar diploma dan sarjana sekaligus. Dan dalam kesempatan ini, UBSI dengan bangga mempersembahkan program beasiswa pendidikan perguruan tinggi untuk Sobat BSI. 1. Beasiswa prestasi. Buat kamu yang mempunyai prestasi di bidang akademik dan non-akademik seperti juara olimpiade maupun prestasi olahraga dan seni. 2. Beasiswa talenta. Buat kamu yang memiliki bakat yang diakui masyarakat dan telah dipublikasikan seperti Hafiz Quran, startup, selebgram, ataupun YouTuber. 3. Beasiswa kompetensi.
buat kamu lulusan tahun 2020 yang memiliki nilai rapor yang baik dan lolos ujian saringan M-Tryout. Yuk daftarkan dirimu dan gapai kesempatan memperoleh beasiswa pendidikan UBSI melalui link berikut ini. Catat juga ya tanggal seleksi beasiswanya. Info lebih lanjut dapat menghubungi kontak berikut ini. So, tunggu apa lagi sobat? Download aplikasi MPNB UBSI di Play Store. Dari Sabang hingga Merauke, semua bisa kuliah. Kuliah, BSI aja. Nah, itu teman-teman untuk beasiswa UBSI-nya. Jadi teman-teman bisa langsung aja daftar di bintangsekolahindonesia.com. Nah, tanggalnya itu dari 6 Juli sampai 6 Agustus ya. Masih ada waktu sekitar 2 minggu lebih ya, teman-teman. Catat tanggalnya 6 Juli sampai 6 Agustus ya. Sebarkan informasi ini untuk teman-teman ataupun sanak saudara yang membutuhkan informasi beasiswa ini. Oke, terima kasih teman-teman. Saya Irwan, pamit. Saya serahkan kembali ke moderator. Terima kasih. Yep. Terima kasih Pak Irwan atas informasi beasiswanya. Nah itu, jadi Anda yang ingin melanjutkan kuliah, tentunya kuliah di mana? Di BSI aja. BSI banyak banget program studinya, fakultasnya juga banyak banget. Jadi Anda tidak perlu ragu, tidak perlu bingung untuk kuliah. Masih dekat dengan Anda, misalkan ada yang rumah di Jogja, ada BSI Jogja. Sukabumi, ada yang di Sukabumi. Karena di sini yang ikut webinar ini dari Jogja ada, terus dari Karawang juga ada. Nah, goyang Karawang biasa nih ya. Dari Karawang juga ada, dari Surabaya, wah luar biasa, Surabaya juga ada. Dari Bogor, dari Jakarta juga ada. Dari Banyumas, ya orang-orang Banyumas tadi saya sudah singgung, tempe mendoannya boleh dikirim ke sini, nggak mungkin kali ya, pakai Gojek gitu ya. Ngomong-ngomong Gojek juga ada dari Grab yang, yang webinar ini. Wah, mungkin dari Grab ini akan lebih ke Mas Ziko kali ya, untuk sharing-sharing tentang bagaimana sih memodifikasi mobilnya mungkin nanti ditanya sama Mas Ziko aja. Oke, baik. Untuk menghabiskan waktu, tadi sudah, fotonya sudah, informasi beasiswanya sudah, kita langsung aja ke narasumber pertama, karena sudah ditunggu-tunggu pastinya ya. Boleh ditanya tentang pemodifikasian mobil bagaimana? Oh, itu dia nanti sama ahlinya, karena dia dia adalah CEO dari Garasi Drift dan juga YouTuber. Kita sambut dengan sangat meriah Mas Ziko Harnadi. Silakan Mas Ziko. Halo Mas Ziko. Kedengeran suara saya? Oh, kedengeran Mas Ziko. Oke, Mas Ziko. Saya screen aja ya langsungnya. Oke, siap. Wis, lagi di kantornya kayaknya nih ya Mas Ziko ya. Luar biasa. Keren. Itu ada apa, aksesoris dari mobilnya Mas Ziko yang warna merah itu ya? Apa bemper ya? Bemper mobil saya buat panjangan. Oh, bemper mobilnya keren banget ya. Oke, Mas Ziko, langsung aja kali Mas Ziko ya untuk memberikan kepada peserta webinar. Silakan Mas Ziko. Tuh YouTuber tuh. Udah lihat kamera belum? Di layar. Mas Ziko udah tayang? Ya langsung saya mulai aja. Halo. Pesan tadi di sini. Mana enggak? Tapi dulu. Punya kita. Sebentar. Setelah webinar mohon di mute dulu. Mohon di mute dulu ya. Di mute dulu. Ya orang tadi di mute. Aku nyala sendiri. Biar Mas Dikonya bisa langsung. Oh, di mute. Semuanya, oke, baik. Aman. Sip, Mas Diko, lanjutkan. Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Apa kabar? Semoga sehat-sehat saja. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ziko Harnadi, founder dari Garasi Drift YouTube channel, dan pada acara webinar BSI Definition ini, saya diberikan kesempatan untuk membagikan pengalaman saya dan juga sharing mengenai tips and trick menjadi YouTuber, gimana sih caranya. Dan berikut ini adalah profil saya. Nama saya Ziko Harnadi, lahir 2 November 2000. Umur saya masih 19, sekarang belum kepala 2, masih bisa dibilang muda lah. Hobi saya drifting dan videografi, pekerjaan ini sekarang sebagai mahasiswa semester 4, jurusan bisnis, dan sembari kuliah saya juga menjalani profesi saya menjadi YouTuber. Dan YouTubernya itu di bidang apa, YouTube-nya apa, YouTube-nya yang saya jalanin ini adalah Garasi Drift. Garasi Drift ini saya buat di tahun 2017 berdua dengan kakak saya, tepatnya pada tanggal 22 Februari, jadi kurang lebih udah berjalan 3 tahun sampai 2020 ini.
Dan selama 3 tahun ini kita udah mendapatkan 933.000 subscriber. Sebentar lagi udah mau 1 juta. Insya Allah 2 bulan lagi diperkirakan kita mencapai 1 juta subscriber. Hitungannya lumayan cepat untuk 3 tahun berjalan di dunia YouTube, karena konten yang kita bawain juga konten yang nggak umum banget, kita spesifik banget kontennya, yaitu hanya fokus di bidang otomotif. Lebih spesifik lagi ke otomotif mobil Jepang atau bahasa gaulnya JDM. Jadi konten-konten yang kita bikin di Garasi Drift itu hanya sebatas mobil-mobil Jepang dan pokoknya intinya otomotif. Nah, kita punya 3 konten utama di Garasi Drift. Bagi kalian yang udah sering nonton pasti udah tahu. Tapi kalau yang belum tahu, yang pertama itu kita ada modifikasi mobil. Jadi konten utama dari Garasi Drift itu saya dan Dipo memodif mobil yang ada di Garasi Drift. Mulai dari bodi mobilnya, itu seperti di foto, ada kakak saya Dipo lagi potong fender, ceritanya lagi mau pasang bodi kit. Selain bodi, kita juga ada modifikasi di bagian mesin, interior, velg, dan pokoknya apapun yang kita bisa kerjain sendiri, kita kerjain. Dan yang kedua, kita juga ada konten review mobil. Tapi nggak sama kayak review mobil pada umumnya, kita nge-review mobil modifikasi yang lebih spesifik lagi ke mobil-mobil Jepang. Jadi emang kita terbatas banget kontennya ke mobil-mobil Jepang. Dan yang terakhir, konten utama kita yaitu motorsport event coverage. Tapi dengan adanya corona COVID-19 ini di 2020, kita belum ada sama sekali motorsport event coverage karena eventnya nggak ada. Jadi event yang biasa kita coverage itu ada event drifting, event rally, kontes, pokoknya berhubungan sama otomotif deh, dan yang Garasi Drift banget pokoknya. Tapi ya sekarang belum ada, insya Allah sih di akhir bulan udah ada event-event yang berhubungan sama otomotif. Nah, sejarahnya gimana sih Garasi Drift? Jadi sebenarnya sebelum memulai Garasi Drift itu, saya dan Dipo mempunyai hobi bikin video. Jadi di tahun, kalau nggak salah waktu itu zamannya Harlem Shake ya, 2012, saya tuh hobi bikin video. Waktu itu sempat bikin video Harlem Shake juga, itu sebelum Garasi Drift. Masih SD, hobi banget emang bikin video. Video apa aja saya bikin. Dan selain itu, selain hobi bikin video, kita juga sebelumnya menjalani profesi sebagai drifter. Kakak saya Dipo itu mulai ngedrift kalau nggak salah tahun 2010 dan saya itu 2014. Jadi kedua hal ini adalah background kenapa kita bikin Garasi Drift. Dan di tahun 2017, saya dan kakak saya itu melihat peluang kalau di Indonesia itu belum ada channel yang khusus di konten otomotif, apalagi otomotif Jepang. Dan dari situ kita kepikiran, kita udah punya hobi bikin video, kita juga backgroundnya sebagai drifter, kenapa nggak kita bikin gitu. Awalnya kita bikin itu di 2017, awalnya cuman iseng-iseng doang, nggak ada kepikiran untuk sampai serius ini. Kita juga mulainya cuman pakai HP doang syutingnya, ngeditnya juga pakai iMovie, nggak ada niatnya sama sekali. Cuman video awalnya juga cuman mobil kita ceperin, udah gitu doang. Tapi dengan konsistensi kita, alhamdulillah kita bisa terus berkembang sampai ke 2020 ini. Dan selama saya menjadi YouTuber, banyak sekali benefit yang saya dapatkan. Yang pertama itu, ini udah pasti ya, menjadi famous. Tapi sebenarnya ini bukan benefit utama. Sedikit cerita aja, followers Instagram saya sebelum punya YouTube itu, di awal tahun 2017, kalau nggak salah nggak sampai 2.000, cuma 1.500-an. Tapi sekarang udah 100 kali lipat, yaitu 150.000. Alhamdulillah banget. Tapi ini bukan utamanya, karena dari menjadi famous ini, ada benefit lain yang kita dapatkan. Yaitu kita dapat membuka peluang bisnis baru. Garasi Drift sendiri kita punya bisnis merchandising, dari kaos, baju, topi, dan segalanya yang berhubungan sama Garasi Drift. Ini kita buat, kalau nggak salah, pada saat subscriber Garasi Drift itu 100.000 ke atas. Kenapa bisa membuka peluang bisnis? Karena kalau kita udah punya YouTuber, udah punya channel YouTube, kita udah punya nama gitu. Jadi untuk ngembangin brand lebih gampang. Dan kalau kita punya bisnis pun, untuk mempromosikannya akan jauh lebih mudah karena kita udah punya platform sendiri. Jadi nggak ada biaya marketing yang kita keluarkan sama sekali untuk mempromosikan bisnis kita di YouTube kita. Dan yang benefit yang paling menggiurkan adalah digaji oleh YouTube. Jadi selain digaji oleh YouTube dari Google AdSense, kita sebenarnya juga dapat endorsement. Tapi kalau endorsement itu biasanya kalau nggak ngasih uang, ngasih barang doang atau ngasih keduanya.
Jadi yang lebih konstan untuk menggaji kita sebagai YouTuber adalah dari Google AdSense. Nah, pertanyaan yang paling sering ditanyakan itu sebenarnya berapa sih pendapatan YouTuber? Jadi jarang ya YouTuber yang mengekspos pendapatan YouTubernya, tapi kali ini, kesempatan kali ini, mumpung lagi di webinar BSI, saya memberikan statistik berapa sih sebenarnya pendapatan YouTuber di Indonesia. Nah, ini contoh. Ini adalah video Garasi Drift terbaru. Kita uploadnya seminggu yang lalu, kurang lebih udah seminggu sekarang. Views-nya itu sekarang 500 ribu, dan dengan 500 ribu views ini, kita mendapatkan gaji dari YouTube sebesar 3.500. Ini untuk satu video doang. Cara ngitungnya gimana? Kalau kalian lihat di situ ada RPM, jumlahnya 7.200. RPM itu revenue per mile. Pendapatan yang didapat oleh YouTuber ketika views-nya 1.000. Jadi tinggal dikali aja dan dapatnya angkanya 3,5 juta. Tapi RPM ini dia fluktuatif, angkanya tergantung dari jumlah penonton dan juga tergantung dari kurs dolar. Kalau dolar lagi naik, pendapatan YouTuber pun juga ikut naik. Jadi kurang lebih gampangnya ngitungnya itu kalau 100 ribu views yang didapat dari YouTuber itu antara 700 ribu sampai 1 juta. Tapi hitungannya kelihatannya kecil ya, karena ini cuma satu video doang. Kalau misalnya kita nge-post video seminggu itu 4 video atau 10 video, ya tinggal dikali aja. Nah, itu untuk views yang di bawah 1 juta. Ini ada video-video terbanyak kita yang mendapatkan revenue paling tinggi. Ini views-nya di atas 2 juta semua. Alhamdulillah, angkanya tinggi banget, karena ya views-nya juga tinggi banget. Dan kebetulan pada saat video ini upload, dolar pun juga lagi naik. Nah, kalau kalian lihat itu yang nomor 1, yang angka 21 juta itu, kenapa bisa beda banget angkanya? Karena 60% penontonnya itu dari luar negeri. Jadi, kalau yang tadi yang RPM itu kalau di Indonesia kan 7 ribuan, kalau di luar negeri itu bisa berkali-kali lipat. Dan yang video ini penontonnya karena dari luar negeri semua, alhasil pendapatan yang kita dapat tuh jadi lumayan besar. Nah, tapi kalau kita lihat ya, benefitnya banyak banget yang kita dapetin dari YouTube. Tapi sebenarnya nggak semudah itu untuk menjadi YouTuber yang udah bisa mendapatkan benefit seperti ini. Banyak hal yang harus kita pelajari, banyak strategi yang harus kita jalani juga, dan saya udah ngerangkum gimana sih cara menjadi YouTuber yang baik itu pada tips and trick memulai YouTube. Yang pertama, kalau kita bikin video YouTube itu, kita harus memilih konten sesuai dengan passion kita. Jadi ini menurut pengalaman pribadi saya, kalau misalnya kita membuat konten yang sesuai dengan passion, maka kita kerjanya pun akan lebih enjoy, kita pas bikin video juga akan lebih enjoy, karena sesuai dengan apa yang kita suka. Beda cerita kalau misalnya kita ngelakuin suatu hal yang nggak kita suka, pasti nanti hasilnya nggak akan lebih bagus kalau kita menjalani konten sesuai dengan passion. Jadi paling penting banget menjalani konten sesuai dengan passion. Contohnya kalau kalian suka masak, ya bikin konten tentang masak. Kalau kalian suka gaming, bikin konten tentang gaming. Oke, yang sesuai dengan apa yang kalian suka. Di Alas Tidif juga gitu, kita bikin konten modifikasi. Modifikasi itu emang hobi saya dan Dipo. Dan yang kedua, kita harus membuat konten yang bermanfaat bagi penonton kita. Jadi dalam membuat video itu kita harus menanamkan value positif yang berguna bagi penonton YouTube kalian. Kalau misalnya kita nggak naruh hal yang bermanfaat, jatuhnya tuh ibaratnya kayak kita nyari, contohnya kayak video orang nyari sensasi doang ya. Nggak membawakan hal positif gitu, nggak memberikan hal positif. Beda ceritanya kalau kita mempunyai sesuatu yang kita bawain yang dapat berguna. Pasti itu juga akan menaikkan brand dari YouTube Anda sendiri, dan juga personal brandingnya akan lebih baik daripada ketimbang YouTuber-YouTuber yang cuma kerjanya nyari sensasi doang. Dan yang ketiga, dalam menjalani YouTube itu kita harus fokus satu tema konten. Jadi kalau Garasi Drift, kita fokus hanya konten otomotif Jepang, spesifik banget. Karena kalau zaman sekarang ini, di 2020, penonton dari YouTube itu udah lebih memilih-milih untuk menonton sebuah video. Jadi misalnya kalau suatu penonton nih pengen nonton video gaming, oh ini udah ada nih YouTuber gaming yang menurut dia bagus. Jadi kalau misalnya Garasi Drift tiba-tiba bikin YouTuber gaming,
mereka nggak punya alasan untuk nonton video gaming kita, karena ya orang kenalnya kita tuh udah otomotif. Kalau mau nonton channel gaming ya channel yang lain aja yang udah lebih bagus. Jadi kalau mungkin dulu lebih gampang karena YouTuber masih dikit, tapi sekarang YouTuber makin banyak, kita harus lebih fokus ke satu tema konten. Kalau enggak nanti views-nya bakal fluktuatif banget dan nggak bagus untuk algoritma YouTube. Dan keempat, kita harus konsisten dalam posting video YouTube. Konsisten yang dimaksud adalah kita nggak boleh ngepost sering, terus tiba-tiba nggak ngepost lama, terus ngepost lagi. Yang bagus tuh kita harus konsisten antara sehari sekali, atau seminggu dua kali, atau seminggu sekali, sebulan sekali. Yang penting jadwal uploadnya tuh konsisten. Kenapa gitu? Karena kalau kita konsisten, YouTube akan lebih merekomendasikan video kita, dan juga pastinya kalau direkomendasi, views dan AdSense dari YouTube pun juga akan lebih tinggi. Kalau misalnya kita jarang upload, hitungannya mungkin 4 bulan atau 6 bulan baru upload, YouTube itu ngebacanya nanti jarang nge-rekomend video kita karena udah jarang upload. Dan nanti hasilnya pokoknya jadi nggak bagus ya kalau nggak konsisten. Pokoknya dia harus konsisten. Dan yang terakhir, ini yang paling penting, jangan pernah menyerah, never give up. Saya ambil contoh dari YouTuber nomor 2 di dunia, PewDiePie. Sekarang subscribernya udah paling banyak, yaitu 105 juta, setengah penduduknya Indonesia. Dan dia ini di 2.500 subscriber, saat dia mendapatkan 2.500 subscriber, bukan angka yang tinggi, itu ke videonya yang 100. Jadi dia perlu bikin 100 video dulu untuk meraih 2.500 subscriber doang. Dan PewDiePie ini nggak pernah menyerah, dia selalu bikin video yang sesuai dengan passion dia, yaitu video gaming ya. Dan sampai saat ini, alhasil dia udah menjadi YouTuber nomor 2 dengan subscriber terbanyak. Dia juga dia selalu konsisten sekarang, ngepost sehari sekali, pokoknya dia juga menjalankan kelima tips and trick dari saya ini. Dan saya yakin kalau misalnya bagi kalian yang ingin membuat YouTube dengan mengikuti tips and trick dari saya ini, insya Allah bisa sukses juga seperti YouTuber-YouTuber di Indonesia. Dan mungkin sekian sharing dari saya waktunya nggak banyak, mungkin nanti di lain waktu kita bakal lebih bahas yang lebih spesifik lagi ya, lebih detail lagi. Dan good luck bagi kalian yang pengen nyobain menjadi YouTube. Semoga bisa sukses. Sekian, terima kasih. Oke, baik Mas Diko, terima kasih. Banyak banget pemaparan yang disampaikan sama Mas Diko, tentunya pasti bermanfaat banget buat orang-orang yang pengen banget jadi YouTuber. Gitu. Nah, Mas Diko jangan kemana-mana, nanti ada pertanyaan ya. Nah, nanti jawab. Siap. Itu dia tadi Mas Diko Hartadi sudah memaparkan bagaimana untuk menjadi seorang YouTuber. Jadi harus konsisten. Kalau nggak konsisten ya udah, nggak usah gitu kan, harus konsisten. Nah, selanjutnya untuk narasumber kedua juga nggak kalah menarik nih ya. Kalau ini tadi cowok, sekarang ceweknya gitu ya, biar pas gitu. Halo Teh Alicia. Halo Teh. Ya, halo. Halo Teh, apa kabar Teh? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi udah disebutkan ya Teh ya, giveaway-nya Teh ya. Nanti peserta kalau mau dapetin giveaway dari Teteh gampang tadi kan, bikin story dari webinar ini, nanti di tag di insight-insightnya gitu. Betul gitu ya, nanti teman-teman bisa mendapatkan giveaway dari Teh Alicia. Teh Alicia udah siap memberikan materinya? Oke. Sudah siap? Oke, silakan Teh. Bentar ya, share screen dulu. Siap. Sudah muncul ya? Teteh, sudah muncul. Aman. Baik, aku mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal semuanya ya. Selamat siang. Oke, aku juga mau ucapin makasih atas kesempatannya yang udah diberikan sama UPSI nih dan saya untuk sharing. Apalagi sama YouTuber ternama gitu ya. Sebenarnya agak ini juga minder juga ya, karena aku bisa dibilang masih newbie gitu.
Tapi makasih banget Mas Ziko, sharingnya sangat inspiratif sekali, bahkan buat saya loh, apalagi buat yang lainnya ya. Ini masih 19 tahun tapi udah kayak sangat sukses gitu di bidangnya. Well, now it's my turn untuk share sedikit tentang pengalamanku di bidang entrepreneur. Dan mungkin ini sekilas tentang aku ya, kenalan dulu gitu. Kalau this is what I'm doing now, sekarang aku founder Art The Tour ini, yang clothing line. Ini clothing line cewek yang self-manufacture gitu, jadi kita desain sendiri, kita bikin sendiri. Aku berdua sama adikaku, kebetulan adikaku emang desainer gitu. Dan aku juga menjalankan bisnis cafe, ini Resto Cafe, ini sama adikku juga. Tapi kebetulan kalau ini ada beberapa partner lainnya, keluarga. Terus juga dosen dan juga part of Kaizen Room. Kalau Kaizen Room ini juga sebenarnya bisnis, tapi lebih ke socio enterprise gitu. Kita fokus di self-development, banyak kayak pengembangan skills atau soft skills untuk mahasiswa dan umum juga sih luas. Di situ kita ada tentang digital marketing dan lain-lain. Okay. Nah, untuk di kesempatan ini, mungkin aku akan lebih fokus cerita tentang Ordetur aja. Karena bisa dibilang Ordetur ini bisnis yang benar-benar aku bangunnya dari nol gitu, dengan modal sendiri dan juga sebagai kayak orang awam gitu ya, yang gak famous di sini. Jadi lebih ke trik-trik bisnis dari pemula gitu. Dan soalnya tadi benar banget ya kalau kata Mas Ziko, Kak, kalau misalnya udah famous gitu, mungkin itu sangat mempermudah bisnis juga. Itu benar banget. Dan gimana sih yang kita tuh yang bukan siapa-siapa, maksudnya nggak famous, merintis bisnis gitu supaya bisa compete gitu dengan brand-brand besar atau punya segmen market kita sendiri. Terus ini sekilas beberapa produk Ordetur. Nah, ini kita di Zalora sama Berry Benka juga. Meskipun udah berapa bulan ini kita belum update stok di sana. Dan juga ini aku sendiri ya. Sometimes harus ini juga. Nah, ini aku jadi di sini akan sharing pengalamanku selama menjalankan bisnis gitu, Ordetur khususnya, dijadikan beberapa poin yang nanti sambil, ya mungkin aku sisipkan pengalamanku sendiri, dan ini beberapa poin penting yang menurutku harus diketahui gitu untuk menjadi entrepreneur. Kayak, dan ini adalah poin-poin yang most questionable gitu, yang paling sering ditanyakan sama entah sama teman atau misalkan mahasiswaku, dan pokoknya banyak ya tentang bisnis. Yang pertama, the idea. Itu banyak banget pasti nanya kayak bingung gitu mau bisnis apa, atau sekarang tuh kayak, memang sih bisa dilihat kayak sekarang tuh udah well developed ya. Jadi udah bisa dibilang semuanya udah ada solusinya masalah-masalah gitu. Kayak misalkan dari unhappiness atau pain point-nya ini yang bisa jadi peluang bisnis, mungkin udah banyak yang doing that gitu, kayak udah ngasih solusi. Nah, ini contohnya adalah Gojek misalkan. Ini very successful sekarang, dan juga dia dari pain point yang dirasakan masyarakat Indonesia. Mungkin terinspirasinya emang dari Uber, tapi pain point-nya di Indonesia itu kayak kemacetan. Terus bikinlah Gojek, dan juga mengatasi kemalasan-kemalasan nih. Jadi adalah GoFood, GoShop, dan lain-lain. Nah, so, teman-teman ini bisa mulai dari mencari unhappiness atau pain point yang dirasakan sendiri gitu. Kayak itu bisa jadi sumber inspirasi untuk bisnis kalian ke depannya, dan pikirkan kemungkinan solusi-solusinya gitu. Jadi cari dari hari-hari average day kalian gitu, apa sih yang bikin unhappy atau frustrated dan lain-lain. Yang kedua, dari passion. Ini juga tadi udah dijelaskannya sama Mas Ziko, kalau kita ngejalanin passion kita, biasanya kita lebih seneng gitu, lebih semangat. You can turn your passion into business gitu. Jadi find the sweet spot of your passion. Dari passion kamu itu kira-kira apa sih yang bisa dikembangkan, apa yang bisa dimonetize gitu, yang bisa dijadikan untuk menghasilkan uang gitu.
misalkan ada yang suka banget fotografi. Nah, ini bisnis fotografi sekarang juga berkembang banget. Maksudnya ada yang birth photography, yang melahirkan, yang bayi-bayi, ada juga yang wedding photography, ada yang food photography, atau otomotif misalkan kayak Mas Ziko, atau fashion, kopi juga banyak banget. Nah, but one thing to remember, jangan cuma jadikan passion itu kayak jadi bisnis, tapi sebelum itu make sure dulu that you're good on it gitu. Jadi kalau kamu suka sama sesuatu, perdalam gitu pengetahuan kamu di bidang itu, terus sampai you feel like you master it, nah bisa kamu turn your passion into business gitu, dan itu akan sangat menyenangkan ya, untuk menjadikan passion kita jadi pekerjaan kita atau sesuatu yang menghasilkan gitu pendapatan untuk kita. Nah, yang kedua adalah mentality ya. Kalau mau jadi entrepreneur ini harus punya strong mentality pastinya. Kayak, how many of you feel that? Gitu. Banyak banget yang ngerasa atau curhat kayak gitu, takut gagal, takut rugi, takut bisnisnya nggak jalan, atau bahkan malu gitu, malu untuk mulai jualan. Karena aku sering banget nemuin yang curhat kayak gitu ya. Aku sering banget. Mentality is one of the most important things that entrepreneurs should have seen menurut aku gitu, kayak karena aku juga kenal beberapa banyak entrepreneur gitu, dan bahkan ada yang sudah sangat-sangat sukses. Most of them, hampir semuanya pasti pernah ngerasain dukanya gitu jadi entrepreneur gitu. Jadi meskipun yang kita mungkin banyak tahu glamour side-nya kayak pendapatannya besar, entrepreneur tuh punya waktu yang luang, bisa jalan-jalan bebas kayak gitu dan lain-lain, but masih jarang banget yang talking about the dark side-nya gitu. Maksudnya kayak perih-perihnya, struggle-struggle-nya gitu ya. Nah itu makanya mentality, ability to endure pain gitu untuk entrepreneur itu juga penting banget. Nah, selain itu juga kayak omongan orang lain kayak tadi, banyak banget yang malu gitu untuk jualan dan lain-lain. Mungkin for example, aku pun pernah merasakannya gitu ya. Bisa dibilang aku mulai jualan-jualan gitu, start my entrepreneur journey itu tahun 2010, waktu aku kelas 1 SMA, umur 16 tahun ya. Nah, karena waktu itu aku bukan tinggal di kota besar ya, di Ciamis. Jadi di tahun 2010 itu belum ada ya anak-anak muda gitu atau anak sekolah yang jualan. Beda banget sama sekarang. Banyak banget kan anak muda yang udah bisnis atau berkarya. Kayak tadi misalkan Mas Ziko itu masih 19 tahun ya, tapi udah very successful gitu. Nah, kalau dulu belum ada gitu, terutama di daerahku ya. Nah, jadi waktu aku SMA itu jualan, dan belum ada yang belanja-belanja online juga waktu itu. Aku pun dari Facebook, iseng-iseng awalnya beli satu, kayak baju-baju import gitu, sweater-sweater, baju kapal kayak gitu, dan ternyata banyak yang tanya, so I start sell them gitu. Jadi mulai jualan barang-barang itu ke orang-orang, dan ternyata banyak banget gitu yang suka, yang mau. Meskipun di sisi lain banyak yang memuji, kayak masih muda udah jualan dan lain-lain, tapi di sisi lain ada juga yang negatifnya, kayak omongan orang tuanya bangkrut kali, kayak gitu, orang tuanya nggak ngasih uang jajan kali. Nah, kayak gitu kan, dimana mentality kita tuh harus kuat gitu ya. Dan itu bukan terjadi dulu aja atau ke anak kecil aja, bahkan sekarang ini kayak misalkan temanku nih, waktu itu lulus kuliah, ada yang mutusin buat jadi entrepreneur, terus ada juga yang ngomong kayak misalkan dia nggak dapat kerja kali, makanya jadinya jualan kayak gitu. Dan bahkan ada yang kayak ibu rumah tangga mulai build a business, dibilangnya kayak suaminya bangkrut, suaminya pelit dan lain-lain. Itu banyak banget ya yang cerita kayak gitu, dan mungkin kenyataannya kayak gitu. Nah, makanya that's why strong mentality is essential for entrepreneur gitu. Jadi harus kuat mentalnya. Dan temen aku yang tadi dibilang nggak dapat kerja makanya jualan, kakak kelas sih ya, mungkin very successful now gitu. Dia Instagram all shopnya udah 1 juta followers gitu, dan ya kebayang lah pendapatannya juga, karena dia bukan cuma sosmednya aja yang dikembangin, pokoknya banyak banget. Dan kalau dia waktu itu mentalnya nggak kuat atau kemakan gengsi dan lain-lain,
mungkin she can achieve that gitu. Now, nah ini dulunya ya yang aku bilang, yang dulu aku SMA kelas 1. Nah poin ketiganya skills atau knowledge. Ini juga sering banget dapat banyak pertanyaan kayak pengen bisnis tapi nggak punya skill, pengen bisnis tapi nggak punya pengalaman gitu, nggak punya bakat, keluarga aku nggak ada yang jualan, orang tuaku nggak ada yang entrepreneur, bisa nggak sih kan pengusaha tuh bakat, masih sering ada yang kayak gitu. Dan timbullah pertanyaan, can it be nurtured gitu, bisakah skill entrepreneur itu diasah? Jawabannya itu bisa banget ya. Dan dari pengalaman entrepreneur-entrepreneur yang aku sering tonton juga di sekitarku ataupun yang aku sering tonton, banyak banget yang mereka tadinya basicnya bukan entrepreneur tapi sangat sekarang jadi entrepreneur sukses karena mau mencoba dan mau mempelajari gitu. Kayak, nah ini beberapa tipsnya. Yang pertama adalah learn the industry gitu. Jadi learn the industry ini buat answer the question kayak why you gitu. Kenapa harus kamu jadi entrepreneur atau kenapa harus sekarang gitu? Apa yang membuat kamu qualify gitu? Jadi, let's say you wanna open a restaurant, misalkan pengen buka restoran. Menurutku kalau misalkan emang gak punya skills atau knowledge, pengetahuan sebelumnya tentang restoran, it's better for you to work at restaurant first gitu. Jadi gak ada salahnya ya kalau misalkan kerja dulu nih di restoran, cari tahu gimana sih daily activity-nya gitu, apa aja operasionalnya day by day dan lain-lain. Kamu bisa belajar banyak dari situ kayak gitu. Poin yang selanjutnya adalah prototype conversation. Nah, untuk juga mengasah skills atau knowledge entrepreneurship-nya bisa dengan prototype conversation. Prototype ini meniru atau membayangkan gitu ya, conversation dari percakapan dengan orang-orang yang sudah dulu di bidangnya. Atau misalkan kita nih pengen jadi pengusaha atau misalkan YouTuber sukses. Nah, kita bisa prototype dengan cara mendengarkan gitu tips-tips dari mereka atau pengalaman hidup mereka. Kayak somebody else is doing something gitu that I'm interested in. Jadi ada orang lain yang sedang memiliki my future gitu, my dreams today gitu. Mereka sedang menjalankan apa yang ingin aku lakukan hari ini. Jadi ya kita bisa having conversation atau watch their conversation, bisa bertanya atau mendengarkan kisahnya begitu. Dan yang selanjutnya adalah prototype experience. Nah ini adalah dengan experience bisa meniru atau mengasah skills itu bisa dari menjalankan langsung pengalamannya. Kayak misalkan kamu magang dulu nih di bidang yang kamu ya, atau kerja dulu di sana kayak gitu ya. Ini aku lakukan juga sih kayak selama menjalankan bisnis juga aku sempat kerja di beberapa perusahaan. Di situ juga benar-benar dapat banyak banget pengalaman. Apalagi kalau kerja di startup ya, kayak kita dapat banyak banget pengalaman kayak how to build a brand gitu. Next point, business without money. Sebenarnya ini juga yang paling banyak ditanyain, apalagi kalau sama anak-anak yang mungkin pengen bisnis tapi nggak punya modal nih. Terus seringkali dapat pertanyaan itu entah di seminar, di Instagram, atau bahkan dari beberapa teman kerabat gitu ya. Gimana sih kayak cara mulai bisnis tanpa modal? Atau kak, aku masih sekolah nih tapi pengen bisnis kayak gitu dan nggak punya modal sejenisnya. Mungkin bisa aja ya kayak misalkan aku tadi jadi reseller dan lain-lain itu nggak punya modal, nggak dengan modal. Tapi yang harus diingat adalah to grow a business, we need money. Jadi kalau mau bisnis kita berkembang, pastinya kita butuh uang sih untuk mengembangkan bisnis itu kayak gitu. Dan kalau misalkan nggak punya modal sama sekali, atau nggak punya investor, atau misalkan ya nggak ada yang support bisnis kita, get a job gitu. Ini aku pikir ini cuma ada di pendapatku aja, kalau nggak ada salahnya kok kita kayak kerja dulu gitu baru mulai bisnis. Tapi ternyata aku pun lihat seminarnya Dunlop gitu ya, very successful entrepreneur di Asia atau mungkin di dunia ya, dia juga bilang kayak kalau emang nggak punya uang
terus juga nggak punya modal, orang tua kamu nggak punya modal, ya udah kerja aja dulu gitu. Di waktu luang sepulang kerja itu mulailah side hustle gitu. Jadi step by step gitu. Take a baby steps, yang penting you are getting closer to your dreams kayak gitu. Jadi karena misalkan bisnis kita, contoh misalkan fotografer ya, bisa aja tanpa bisnis tanpa modal kalau kita udah punya kamera. Tapi seiring berkembangnya bisnis tersebut, tentunya kita pingin bisnis kita grow bigger kan, kita harus punya modal gitu. Misalkan untuk hire fotografer atau videografer lain, untuk memperbagus kualitas equipment foto-foto kita dan lain-lain gitu. So you need money to make your business bigger, dan you can do anything gitu. Si Dan Locke itu yang inspiring banget buatku. Dia juga sebelumnya kayak pernah kerja di supermarket, beres-beres, bersih-bersih dan lain-lain. Dan mungkin nanti teman-teman bisa cari tahu lebih banyak. Dia sangat sukses dan I don't know, I'm totally agree with him gitu. Next point, oh ini contohnya ya, untuk grow our business, kayak salah satu yang aku lakukan ini kayak endorse-endorse selebgram ya, untuk ningkatin awareness juga tentunya. Nah, of course, aku butuh money gitu, butuh uang untuk endorse mereka, dan kalau misalkan aku pada saat itu, ini di awal-awal, cuman ngandelin pendapatan order tour, mungkin pendapatan order tour akan habis cuman buat endorse-endorse orang-orang ini ya. Tapi aku pun sambil bekerja pada saat itu. Jadi aku kerja dan uang hasil pekerjaanku aku pakai untuk support bisnisku kayak gitu. Next. Nah, 24 working hours. Nah, ini mungkin salah satu hal yang paling diidamkan dari menjadi entrepreneur itu kayak flexible working time. Berhenti bekerja gitu, kayak by 9 to 5 working hours gitu, 5 days a week. Nah, tapi yang aku rasakan justru jadi entrepreneur itu malah kita tuh it's on your mind 24 hours gitu. Kita tuh 24 jam akan selalu kerja, selalu mikirin bisnis kita gitu. At least otak kita tuh akan selalu berpikir harus ngapain lagi ya gitu. How to get more customers gitu. How to generate more sales. Dan kamu mungkin akan mikirin kayak tim kamu, karyawan kamu, dan lain-lain. Nah, well, mungkin di sini ada yang entrepreneur juga gitu kan. Are you feeling the same? Sama nggak sih kayak kita tuh nggak akan berhenti gitu untuk bekerja, kayak mikir-mikir terus dan kerjain. Apalagi kalau untuk startup yang kayak baru awal mula masih semua-muanya dikerjain sendiri gitu. Jadi beda ya kalau sama karyawan yang kita akan tetap gajinya gitu setiap bulan, tapi kalau entrepreneur tuh enggak. Mungkin sekalinya entrepreneur melewatkan something, they miss a chance, atau ketika salah ambil step, salah ambil decision, we can lose money gitu, kita bisa rugi, kita bisa kehilangan uang. So untuk menjadi entrepreneur, you have to be ready to work 24 hours sih for me. Mungkin kamu akan punya cukup freedom time after years setelah bisnis kamu already grow big gitu, udah cukup gede, udah cukup stable, mungkin akan punya freedom time, udah punya karyawan-karyawan yang terpercaya, dan meskipun kita will never stop thinking gitu about langkah-langkah apalagi nih yang harus dilakukan gitu. Nah, ini poin terakhir ya, agility to sustain. Agility ini kayak brand agility, kelincahan gitu, kayak kemampuan brand kita untuk beradaptasi dengan perubahan juga. Nah, ini pun masih jadi PR juga sih buat aku, di mana order tour ini menurutku kurang agile gitu. Jadi aku sharing juga ya kekurangan bisnisku. Nah, bermula waktu tahun 2017 ini aku lagi sibuk S2, sibuk nyiapin tesis, dan adikku juga lagi sibuk nyiapin skripsi. Jadi kita juga lagi nyiapin si AR Cafe tadi kan. Jadi benar-benar lagi sibuk banget, justru order tour-nya yang terbengkalai. Nah, di sini order tour-nya jadi nggak agile gitu, nggak adaptable sama perubahan-perubahan. Malum ya, kita waktu itu masih startup yang semua-muanya tuh masih kita kerjain sendiri gitu. Kita pun miss di sosmed, kita nggak pernah update atau apapun.
produk habis tapi kita belum sempat produksi lagi, nggak sempat kayak bikin desain lagi, hunting bahan, hunting kain dan lain-lain. Terus waktu awal berdiri itu kita sebenarnya tahun 2015. Nah waktu itu tuh kayak Shopee gitu justru yang reach ke kita, nawarin segala macam dan e-commerce. Nah tapi karena waktu itu kita masih kayak asing gitu sama Shopee atau e-commerce, jadi kita nggak agile gitu untuk masuk ke Shopee. Kita malah fokusnya cuma, tapi kita masuk sih ke e-commerce-nya Zalora sama Berry Benka gitu. Karena dulu kita anggapnya sih kayak yang keren untuk fashion kayaknya di sana deh, ya udah deh di sana aja. Ternyata waktu kita start lagi nih setelah vakum sibuk-sibuk tadi tahun 2018, kita udah jauh lumayan agak tertinggal gitu. Kayak followers pun kita udah jadinya berkurang banyak banget. Shopee udah rame, customer yang mau beli pun rata-rata nanya kayak ada di Shopee nggak kak, kayak gitu-gitu. Dan akhirnya kita baru bikin Shopee nih di akhir 2018 gitu. Terus kompetitor kita, temen yang tadinya kayak jalan bareng kita itu udah semakin besar. Jadi ketinggalan beberapa momen aja, nggak agile, bisnis tuh udah jadi cukup tertinggal gitu. Nah, untungnya waktu vakum itu kita udah masuk ke Zalora sama Berry Benka sih, jadi ada yang bantu manage dan jual stok-stok kita, foto produk kita, income tetap ada. Jadi sekarang kita lagi back on track semenjak 2019, mulai lagi aktif, desain, produksi, lebih banyak konten, bikin konten IG dan lain-lain. Bahkan kita baru ini juga ya, kayak bikin konten-konten TikTok kayak gitulah. Ya mungkin kalau yang lebih jago konten tadi, aku terinspirasi banget sih dari Mas Ziko ya. Nah itulah kayak pentingnya agility sih menurutku. Nah dan di saat kita kembali, sekarang juga kita udah punya order tour customized design. Ini karena banyaknya permintaan, bermula dari waktu kayak lamaranku, aku bikin sendiri bajunya dan ternyata banyak permintaan dari teman-teman, akhirnya dari berbagai kota juga untuk dibikinin customized design untuk lamaran, pre-wedding dan lain-lain. Akhirnya kita juga punya nih order tour customized design kayak gitu. Nah, ini contohnya agility dari beberapa brand besar di masa pandemi ini, kayak ada Starbucks atau Kokumi dan banyaklah brand-brand beverage lainnya yang bikin minuman 1 liter gini nih untuk rumah. Ini Cotton Ink, ada yang jual masker, terus kayak banyak banget sekarang yang bikin hand sanitizer, termasuk Asculin nih, hand sanitizer untuk anak-anak. Karena kan kalau yang untuk dewasa dianggapnya bikin kering dan lain-lain. Itu sih beberapa contohnya agility. Pentingnya agility biar brand kita tetap sustain gitu. Ini sedikit ini aja quotes. Udah sekian yang bisa saya share. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh atas pemaparan materinya. Menarik banget. Jadi di sini adalah yang pasti harus mentalnya kuat. Tadi ya. Jadi teman-teman yang mau ikut menjadi entrepreneur harus kuat mentalnya gitu. Kuatkan dulu mental deh, intinya gitu. Dengan jangan takut gagal, terus juga cibiran-cibiran netizen ya biasanya ya. Ah, lu buka gini lo, ayah lu bangkrut ya. Nah, itu cibiran-cibiran netizen harus kita kuatkan mentalnya. Jadi kalau udah terkenal, kalau kata Mas Ziko tadi, kalau udah terkenal enak semuanya juga gitu jadinya. Nah, iya. Yang saya ambil hikmahnya, ya hikmahnya di sini adalah tadi Mas Ziko bikin garasi tip dan channel YouTube sama kakaknya. Nah, Teh Alicia dengan adiknya. Ternyata kalau misalnya saudara akur itu luar biasa ya, keren ya ngebangun bisnis dengan saudara. Jadi saya mengambil hikmahnya itu. Jadi adik kakak harus akur gitu. Iya loh. Okay. Itu dia tadi pemaparan dari kedua pembicara yang hebat dan luar biasa. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Pak Ifur, bisa masuk Pak Ifur? Halo Pak Ifur. Iya. Oke, sebelum Pak Ifur, saya akan menyapa dulu nih, ada yang nonton bareng kayaknya nih ya. Dari SMK Telekomunikasi Harapan Kita Ketanggungan Brebes. Wah, luar biasa. Dadah-dadah dong. Wow, nonton bareng gimana nih Pak? YouTube ya Pak? Nonton bareng. Jadi kalau kita pesertanya 231 ditambah nonton bareng itu bisa 500 Pak Ifur. Tadi juga saya dapat info Pak, katanya acara kita ini di relay di BMS TV. Oh, Banyumas TV. Banyumas TV. Luar biasa. Jadi kalau kita total di sini 231 lebih dari itu ya. Kayaknya ya.
mungkin sependuduk Banyumas sedang nonton ini. Oh, sependuduk Banyumas. Luar biasa, Pak. Oke, kita langsung ke pertanyaan aja. Ngapain, Pak? Oke, kalau teman-teman ada yang mau tanya nih, ada yang sudah saya scan nih, Pak Sabit. Deko Arya, mungkin saya bantu untuk lanjut ya. Kalau Mas Deko ini mau bertanya langsung boleh nih. Langsung ke apa namanya ke materi. Coba saya bantu unmute. Silakan Mas Deko yang sudah raise hand. Halo Mas Deko. Sepertinya agak bermasalah ya ini. Mungkin agak bermasalah dengan jaringan Pak Sabit ya. Mungkin kita bacakan saja yang ada deh. Tadi sudah banyak sekali ya yang di dalam fitur chat Zoom ya bertanya. Mungkin pertama ini untuk Mas Ziko dulu deh. Jadi kepada pemateri satu ya. Ini ada pertanyaan dari Muhammad Rifki Syabrawi, SMK Satria, Jakarta. Dia bertanya gini Mas Ziko. Jadi ketika Kak Ziko bilang kita harus konsisten untuk membuat sebuah YouTube atau sebuah konten di YouTube, apakah ketika nanti ada sesuatu yang viral itu kita mesti ngikut-ngikut gitu, Mas Ziko? Misalkan Mas Ziko di bidang apa namanya tadi otomotif, tapi nanti yang viral itu ada di bidang lain. Apakah kita mesti ikut membuat konten yang viral tersebut untuk menambah subscriber di YouTube kita? Nah, mungkin bisa dijawab. Mungkin Mas. Pertanyaan yang bagus. Kalau dari saya, apakah kalau misalnya lagi ada konten yang viral harus kita ikutin? Itu tergantung dari konten yang viral tuh positif apa enggak. Dan berhubungan sama konten yang kita bawain di YouTube kita apa enggak. Jadi kalau misalnya konten yang viral itu kayak dulu sempat ada ngeprank ojol. Ya emang ngeprank ojol terus habis itu makanannya dikasih ke ojolnya. Tapi kan itu lebih kayak menjual rasa kasihan si ojolnya. Dan menurut saya itu sebenarnya gak bagus buat menjadi pelajaran buat orang gitu. Jadi tergantung kalau konten viral yang mendidik, gak apa-apa kayak itu ikutin. Tapi kalau konten viral yang hanya sekedar cari sensasi, ngeprank orang sembarangan, menurut saya itu gak moral untuk kita ikutin. Dan juga kembali lagi kalau misalnya kita, kalau di Rasi Drift konten otomotif, lagi ada yang viral misalnya di bidang lain viral ya, kita ikutin gak nyambung. Jadi tergantung konten yang kalian bawain apaan, dan juga konten yang viral itu baik nggak untuk diikuti? Gitu. Oke, begitu ya. Gitu ya tadi. Oh itu ya jadinya. Jadi tadi pertanyaan sudah dijawab sama Mas Ziko. Selanjutnya yang kedua Pak Ibur. Siapa lagi Pak Ibur? Oke, ini kita mungkin ke pemateri kedua dulu kali ya. Boleh, silakan. Biar seimbang nanti berarti. Oh iya, banyak sekali nih Pak Sabit pertanyaannya. Sampai kita bingung milihinnya. Banyak banget. Nanti pun kalau seandainya nggak bisa ketanya kejawab semua ya, mungkin mohon izin untuk Mas Iko dan Mbak Alicia boleh di DM mungkin ya, nanti di-follow oleh teman-teman di sini, bisa follow di Instagramnya masing-masing, mungkin bisa langsung DM-DM-an gitu ya. Ini untuk Mbak Alicia. Mbak Alicia nih ada pertanyaan dari Dea Agustin dari sama juga nih SMK Satria Jakarta. Dia nanya Mbak, bagaimana Kak caranya mencari minat pembeli yang lebih banyak produknya diminati orang lain? Apakah kita perlu mengikuti wirausaha lain ya agar pembeli dapat membeli produk kita? Jadi apakah kita mengikuti apa riset dulu, cari dulu apa gimana gitu Mbak? Jadi bagaimana supaya produk yang dia jual mungkin bisa lebih diminati? Itu gimana Mbak? Kira tips and trick-nya menurut Mbak Alicia. Makasih pertanyaannya ya. Kalau lebih ke produknya gitu, mungkin pasti yang utama quality-nya ya. Tapi kalau quality-nya terus kayak manfaat produknya itu sendiri. Tapi kalau yang dimaksud kayak lebih banyak peminatnya gitu ya, pastinya kita harus ningkatin awareness gitu. Apalagi kalau misalkan tadi yang aku udah bilang juga, ini kan ada pertanyaan harus ngikutin brand-brand lain enggak gitu ya.
yang diikutin tuh bukan brandnya atau produknya. Kalau misalkan kamu udah punya produk andalan kamu nih yang punya competitive advantage gitu ya. Tapi yang diikutin, yang dilihat adalah trennya gitu. Jadi tren masyarakatnya juga atau tren marketingnya nih gimana sih cara memasarkan produknya. Terus apa sih yang sekarang lagi dicari masyarakat, yang lagi dibutuhin masyarakat. Nah yang tadi aku bilang harus agile itu sama perubahan-perubahan gitu. Jadi kita harus mau beradaptasi gitu. Brand kita tuh harus mau beradaptasi sama tren-tren. Supaya produk kita ini lebih dekat dan bisa nge-reach customer kita atau target market kita gitu. Jadi kita bisa lihat, kita bisa prototype gitu, brand-brand besar lain ini ngelakuin apa atau brand-brand besar lain ini ngelakuin apa gitu untuk mengembangkan bisnisnya, untuk produknya bisa di lebih diminati kayak gitu sih kalau menurutku. Terima kasih. Oke. Oke, okay, terima kasih Teh. Udah kejawab tadi. Saya mau nanya Kang Pak Ipur. Yep. Nah, nanya ke Om Ziko. Ini katanya Om di sini sebutnya. Oh. Iya, Om Ziko di sini. Mungkin lebih muda lagi gitu ya. Oke, ini dari Arya di sekolahnya Wira Swasta Karawang, di Goyang, Karawang. Jadi gini, bertanya sama Om Ziko, apakah menjadi YouTuber bisa menjadi sumber penghidupan utama? Yang pertama. Dan yang kedua adalah, dalam membangun sebuah mobil pasti ada kendala, misalkan mesinnya jebol. Nah, terus kan membutuhkan biaya yang besar. Bagaimana menghadapinya? Itu Om Ziko. Silakan Om Ziko. Oke. Apakah menjadi YouTuber bisa memenuhi kebutuhan hidup? Ya. Tergantung dari jumlah AdSense kita dapatkan. Jadi kalau misalnya YouTuber baru mungkin belum setinggi YouTuber-YouTuber yang udah kelas ada Raffi Ahmad dan yang lain-lain. Tapi kalau misalnya sekarang ini, YouTube itu udah bisa menjadi profesi. Karena kalau kita udah punya YouTube yang bagus, udah bisa banget menutupi biaya hidup. Kalau misalnya Garasi Drift aja, Garasi Drift itu kita upload cuman 4 kali dalam 1 bulan. Itu hitungannya dikit banget untuk sebuah YouTube channel. Dan 4 kali sebulan itu rata-rata views-nya 400.000. Jadi kurang lebih sebulan itu kita 1,2 juta views. Dan gaji dari YouTube itu kurang lebih $2,000. Nanti kalian hitung sendiri aja berapa. $2,000 itu ya cukup banget untuk membiayai hidup sendiri. Tapi kembali lagi, seberapa besar viewers yang Anda miliki di YouTube tersebut. Kalau viewers yang masih kecil ya mungkin nggak sebanyak viewers yang lebih gede, tergantung dari viewers itu banyaknya berapa. Dan kalau Garasi Drift sendiri, kalau misalnya mobil lagi ada yang trouble, ada yang parts harus kita beli, kita pakai uang dari AdSense. Jadi Garasi Drift kan, nah saya dan Dipo itu nggak pernah pakai uang Garasi Drift, uang dari AdSense YouTube Garasi Drift untuk kehidupan pribadi. Jadi uangnya selalu kita putar untuk bikin konten kedepannya. Dan kita kenapa nggak ambil? Karena kita udah dapetin benefit dari Garasi Drift, yaitu mempromosikan bisnis-bisnis kita. Jadi uang dari AdSense kita putar untuk bikin konten di Garasi Drift. Oke, sip. Itu dia tadi. Jadi tenang aja, bisa menjadi sumber penghasilan karena udah jadi profesi gitu. Oke, lanjut ke Teh Alicia. Pak Ipur, saya nanya Teh Alicia dulu ya. Boleh, boleh Pak. Silakan. Gitu. Iya, siap. Oke, Kak Alicia, ini ada yang nanya nih dari SMK Satria di Jakarta Barat. Dia bilang gini, Kak, bagaimana sih cara kakak untuk membuat sebuah produk yang inovatif yang ketika kakak tawarkan, maka prospek dari calon pelanggan tidak mampu mengatakan tidak. Jadi pelanggan yang kakak tawarkan pasti, oh iya oke, gue suka. Gitu mungkin, Kak. Bagaimana, Kak, caranya produk inovatif itu, Kak? Silakan, Kak. Oke. Aku coba jawab ya. Meskipun mungkin menurut aku sih produk apa bisnis-bisnis yang aku jalanin tuh bukan something yang kayak inovatif banget gitu ya. Kayak pakaian itu udah banyak banget kan gitu. Cuman dibedainnya, aku membedakannya kalau produkku ini self manufactured kan, dibikin sendiri dan eksklusif gitu. Jadi kita tuh misalkan per desain kita hanya bikin 3 lusin biasanya. Jadi kalau misalkan habis ya udah nggak ada restock dan customer nggak ada kesempatan nih untuk punya itu lagi. Dan alhamdulillah sih karena kayak gitu, jadi
produk kita tuh kayak habis terus gitu, karena mereka kayak mungkin takut kehabisan gitu. Terus kayak resto cafe itu ya umum lah ya, dan kalau si Kaizen Room ini sebenarnya sih yang si idenya nih temanku ya, kakak kelasku gitu, dan sosiopreneur menurut aku sih lumayan inovatif, karena sekarang ini udah berkembang banget, apalagi di era pandemik ini banyak banget nih Kaizen Room ini dapat job-job kayak ya untuk mengembangkan soft skill dan lain-lain. Nah, tapi kalau tips yang bisa aku lakukan menurutku untuk membuat produk yang inovatif itu yang pertama perbanyak research sih pastinya. Dan yang tadi udah aku sampaikan di poin yang pertama yang tentang ideation gitu, membuat idea ini pikirkan kayak pain point gitu atau unhappiness yang kamu rasakan tapi yang belum ada solusinya nih. Kayak tadi kan misalkan contohnya si Gojek, sebenarnya masih banyak banget contoh-contoh lainnya, kayak ruang guru misalkan. Aku juga kerja di ruang guru sih, kayaknya banyak banget ya. Aku juga salah satu part gitu, kerja di ruang guru. Nah, ruang guru ini menurut aku inovatif banget gitu ya, karena seperti yang kita tahu kayak pemerataan pendidikan di Indonesia ini kan masih sangat kurang ya, belum merata pendidikan di Indonesia. Dan di ruang guru ini dia memberikan solusi gitu atas itu gitu. Ketika menemukan masalah itu, dia membuat solusi itu. Jadi coba tadi siapa namanya? Ya coba kamu dalami nih sehari-hari, terus dari average day yang kamu rasakan, kamu nemuin masalah apa sih? Atau dari hal yang bikin kamu frustasi nih apa sih, kayak ih nggak ada apa atau nggak bisa ngapain gitu, atau yang bikin kamu nggak bahagia, yang bikin kamu unhappy apa, yang bikin yang pain point kamu apa. Nah, cari dari situ dan bisa kamu cari solusinya, itu bisa jadi peluang bisnis yang sangat beneficial gitu. Dan ketika kamu nemuin itu, titik itu, dan kamu nemuin solusinya nih, however the difficulty gitu yang akan kamu jalani gitu, itu akan jadi bisnis yang sangat berpeluang besar dan tentunya juga bring benefit untuk sosial gitu, apa, untuk society gitu, jadinya akan sangat bermanfaat untuk orang lain, sehingga orang lain gak bisa nolak gitu. Katanya tadi gimana caranya biar gak bisa nolak ya, karena orang lain benar-benar butuh gitu, benar-benar butuh produk itu. Contohnya ya, misalkan Gojek meskipun awalnya banyak penolakan dan lain-lain gitu, tapi karena memang dibutuhkan, lebih banyak yang merasakan benefitnya gitu. Jadi mau nggak mau sekarang udah kayak umum banget kan semua-muanya. Dan banyak banget ya kalau misalkan didalami lagi contoh-contoh bisnis-bisnis sukses yang lahir dari pain point gitu, dari kekurangan-kekurangan atau unhappiness and happiness yang dirasakan sama kita gitu. Itu sih mungkin ya yang bisa dicoba. Okay, yes. Terima kasih Kak udah menjawab pertanyaannya. Nah, Pak Ipur. Yap, Mas Abid. Masih ada waktu atau bagaimana? Masih ini nih, jadi mungkin satu pertanyaan lagi ya untuk masing-masing pemateri kali ya. Nih saya, aku ada satu pertanyaan nih. Boleh ya Pak Abid, Pak Sabit ya? Nah, untuk enggak. Mas Ziko. Mungkin ini pertanyaannya akan banyak ditanyakan oleh teman-teman yang mau menjadi YouTuber yang lain ya. Dari Mas Fatih nih, dari Kak Fatih Razik Al-Hasbi, SMK Bina Karya Mandiri 2, Bekasi. Dia nanya begini, gimana caranya kakak bisa mendapatkan penonton yang banyak seperti sekarang? Nah, nih, gimana nih? Kan dulu pasti kan awalnya kan mulai dari nol itu kan mungkin penontonnya tidak terlalu banyak. Nah, tapi kan sekarang subscribernya Garasi itu udah banyak. Gimana sih caranya Kak Ziko atau Mas Ziko bisa dijawab? Oke, okay. Pertanyaan yang bagus. Caranya gimana? Untuk Garasi Drift di awal tahun 2017 itu, kita menggunakan tips and trick yang tadi saya jelasin, nomor 4 dan nomor 5. Kalau kalian ingat, nomor 4 itu kita konsisten. Jadi, pada awal kita bikin YouTube, kita udah pikirin nih, di bulan ini kita bakal bikin konten apa aja. Dan di bulan depan pun juga kita bakal bikin konten apa aja. Kita upload seminggu sekali juga, sampai sekarang, dari dulu, kita upload seminggu sekali. Dan yang kedua, kita awal emang pasti views sedikit, tapi karena kita ngepost-ngepost terus, lama-lama akan direkomendasi oleh YouTube. Kita nggak pernah menyerah, kita ngepost-ngepost terus. Dan waktu itu di
video kita kelima. Masih ingat banget saya, nama videonya itu judulnya ada clickbait ya. Jadi ada acara kontes mobil gitu di Bekasi. Dan kita bikin judul di video itu, Bekasi Punya Gaya. Mungkin banyak yang tertarik, ada sedikit unsur clickbait juga di situ. Dan di video itu mendapatkan 10.000 views dalam waktu sehari. Untuk YouTuber baru itu udah lumayan banget. Dan dari situlah titik mulanya Garasi Drift bisa sampai sekarang ini. Jadi selain harus konsisten dan harus nggak boleh pantang menyerah, kita juga harus mikirin strategi yang sesuai dengan algoritma YouTube. Nanti bisa kita pelajarin lagi sih gimana. Sesuai dengan seiring berjalannya kita membuat YouTube. Banyak banget ilmu yang harus dipelajarin sih sebenarnya untuk memulai YouTube. Mungkin sekian jawaban dari saya. Oke, terima kasih Mas Iko. Berarti intinya harus konsisten. Ya, terus ada dikit-dikit clickbait ya Mas. Ya, yeah. Di kalau bikin caption mungkin untuk judul ada. Tapi nggak boleh clickbait banget, ntar malah jadinya bumerang buat kita. Oh iya, baik siap. Yang penting konsisten upload berarti ya Mas Iko ya. Oke, dan tadi konsisten dengan apa tema yang diambil di konten YouTube-nya. Oke, mungkin itu. Oke, Pak Sabit, mungkin nanti okay. Untuk Mbak Alicia, Teh Alicia, ada pertanyaan lagi? Mungkin kayaknya cukup ya? Cukup ya? Oke. Kalau saya sih ada satu nih Pak Sabit nih. Oh ada? Satu deh ya. Abis itu kita cukupkan Teh Alicia aja nih. Katanya Teh Alicia juga menjualnya di media sosial tuh ya. Ada dari Riau Nur Karya Dwi Prima, SMK Bina Karya 2. Ya dia nanya gini, Kak bagaimana sih supaya bisnis kita bisa banyak dilihat orang? Nah, gimana nih caranya? Kan sekarang banyak nih kita berjualan lewat media online. Nah, gimana caranya biar orang tertarik melihat barang dagangan kita nih, Kak Alicia nih. Mungkin ada tips and trick-nya. Silakan Mbak Alicia. Sepertinya di mute dulu, unmute dulu. Teh. Teh, ya sih. Maaf, Teh. Oke. Oke. Iya, iya. Oke. Mungkin yang bisa dicoba kalau di sosial media yang dipelajari itu tentang digital marketing. Tapi itu banyak banget sih yang bisa dilakukan di digital marketing. Dan aku kayaknya kepanjangan kalau jabarin semuanya ya. Tapi kalau misalkan kamu pakai Instagram juga, yang bisa banget dicoba itu adalah Instagram Ads ya, atau Facebook Ads gitu. Itu tuh menurutku sangat-sangat efektif dan juga affordable gitu. Budgetnya tuh terjangkau dan bisa kita atur sendiri. Kayak misalkan mulai dari $1 gitu ya. Cuman dari $1 mau berapa hari, mau menjangkau berapa orang. Dan itu langsung target marketnya pun bisa kita filter. Misalkan mau perempuan, laki-laki, mau di kota mana atau seluruh Indonesia, mau yang interest-nya apa nih, interest-nya fashion, hijab atau otomotif atau apa gitu. Nah itu bisa diatur gitu di Instagram Ads. Itu yang salah satu bisa dicoba. Dan juga hashtag, sebenarnya hashtag ini ternyata masih sangat-sangat berpengaruh ya. Kemarin pun aku habis coba gitu, kayak di seminar yang sebelumnya kayaknya aku tampilin deh. Ini gak bisa aku tampilin nanti. Nah ada postinganku yang pakai hashtag dan ada yang enggak. Ternyata yang pakai hashtag, kan kita sekarang di dan di sosmed itu kita bisa lihat kan insight-nya gitu. Jadi kayak berapa nih yang lihat, berapa yang klik, berapa yang share, dan lain-lain. Nah, kita juga bisa lihat berapa pengunjung dari hashtag. Di situ aku ada pengunjung dari hashtag itu 12.000 gitu, dari hashtag aja. Nah, sedangkan yang aku pasang yang tanpa hashtag itu viewersnya 6.000-an, jadi ada plus 12.000 dari hashtag doang gitu. Dan itu bisa dicoba banget untuk yang baru mulai bisnis, mungkin masih belum ada modal untuk endorse atau lain. Karena kalau misalkan emang sih awareness yang lebih besar itu endorse ya, karena mereka udah punya authentic followers yang asal kita endorse-nya tepat gitu, yang sesuai dengan target market kita. Dan tapi kalau misalkan enggak gitu, bisa dicoba banget dari Instagram Ads, hashtags, dan lain-lain. Dan kalaupun baru mau mulai banget waktu itu gitu, aku tuh bahkan minta tolong gitu ke teman-temanku kayak untuk share nih bareng-bareng,
Itulah yang tadi kayak kita minta tolong ke teman-teman untuk share bareng-bareng, itu untuk menambah awareness juga, itu bisa menambah jangkauan supaya brand kamu lebih diketahui orang gitu. Meskipun kadang misalkan ngerasa ih udah endorse siapa atau gimana, kok yang beli cuma nambah dikit kayak gitu. Nah tapi sebenarnya awareness yang kamu dapetin itu udah sangat-sangat menguntungkan loh, kayak orang yang tadinya nggak tahu nih adanya brand Order Tour misalkan, terus gara-gara ngelihat di mana mereka jadi tahu gitu sih, saran dari aku yang mungkin bisa dicoba ya. Oke, siap Teh, terima kasih Teh, coba gitu. Oke, Pak Ifur ya, Pak Sabit giveaway jangan lupa kemana nih. Jadi kalau di sini mau dapetin giveaway gampang banget, follow Instagramnya Order Tour dan juga Alicia Alicia Deana. Itu boleh di diketik panitia di chatnya biar bisa apa? Langsung di ini ya, add ya. Nah, dan juga nanti bikin story webinar, tadi udah dibikin story-nya, lalu di tag di akun Instagram Order Tour Alicia dan juga kuliah Desi aja. Nah, terus pengumumannya nanti ada di IG Order Tour itu besok jam 12 siang. Jam 12 siang. Ya, gitu. 12 siang. Oh, dapetnya menarik nih, baju-baju keren kali ya. Aku pengen ikutin kali aja. Oke, produk Order Tour ya hadiahnya. Oke, itu ya. Pak Ipur, pertanyaan sudah kita lemparkan kepada pemateri. Ya. Sekarang kita foto dulu sekali lagi. Pak Ipur, foto lagi. Siap. Foto lagi. Karena peserta jadi banyak, jadi foto lagi aja. Foto lagi ya. Sekali lagi, siapkan tampilan terbaik Anda. Gaya bebas, kita foto dulu. Oke, Pak Ipur, silakan. Bentar, Pak Sabit. Oke, boleh. Saya tunggu. Satu menit dari sekarang. Oke. Kita ambil dua kali ya, Pak Sabit ya. Ambil dua kali foto ya. Ya, gaya bebas saja. Oke, untuk pengambilan pertama... Ayo senyum teman-teman semua. 1, 2, 3. Ya. Satu lagi. Boleh. Sabar dong Hinta. Oke, yang kedua. Yap. Satu, dua, tiga. Oke, thank you. Terima kasih, Pak Ipur. Selesai rangkaian acara kita, tapi peserta jangan keluar dulu. Jangan keluar dulu, Pak. Ada door prize, Pak. Jangan lupa. Oh, jadi, door prize juga. Kayak Alicia itu ada giveaway. Betul. Kita dari webinar BAC Digination pun akan memberikan door prize. Tentunya itu dari sponsor kita. Ya, karena tadi kan di awal juga saya bilang kita disponsori oleh beberapa vendor ya, yaitu yang pertama ada M Tryout, yaitu adalah apa namanya bimbingan apa online, pelatihan online ya, seperti online ya, ya di Mama syaratnya ta guys. Maaf ya, mas M itu ya. Iya. Halo Kak. Apa? Es ya, ada yang halo-halo soalnya dari Pak Sabit, mohon maaf ya. Oke. Ya, mungkin saya ulangi lagi. Jadi di sini kita akan memberikan door prize dari M Tryout ya. Dan Millennial News. Jadi kalau M Tryout itu lebih kepada kursus atau online ya. Yang menyediakan berbagai materi tentang pelajaran di SMA ya. Di situ nanti teman-teman bisa download aplikasinya gratis ya, nggak berbayar sedikit pun untuk materinya atau tryout ujiannya, itu semuanya gratis ya. Teman-teman bisa langsung download saja aplikasinya di Google Play Store ya. Nanti di situ akan banyak sekali latihan-latihan pelajaran teman-teman yang nantinya bisa teman-teman gunakan untuk persiapan mengikuti ujian-ujian ya. Nah, M Tryout ini memberikan door prize sebesar 5 juta rupiah ya. Nah, 5 juta rupiah ini adalah berbentuk voucher ya, voucher pelatihan ya. Jadi nanti ada pelatihan-pelatihan yang ada di dalam aplikasi tersebut dengan meredeem
voucher tersebut ya. Dan ada juga kita door prize dari millennialnews.com, sebuah media ya, media online. Nah, jadi di situ nanti millennialnews.com itu memberikan door prize 5 juta rupiah itu berupa voucher juga, voucher untuk menerbitkan artikel ya di millennialnews.com ya. Jadi nanti kita akan undi ya. Sekarang kita akan undi. Izinkan saya share, screen share dulu. Ya, mungkin udah bisa terlihat ya. Ya. Jadi pertama saya akan undi dulu door prize yang dari M Tryout. Ini dikhususkan untuk siswa-siswa, teman-teman siswa yang sudah bergabung dalam acara kali ini, yang sudah mendaftar ya. Itu sudah kita data namanya, dan ini akan kita lakukan pengundian ya. Siswa. Ya. Oke ya, mungkin kita bisa lakukan pengundian untuk panitia, bisa nanti siapapun yang mendapatkan hadiah ini tolong dicatat namanya dan nanti bisa dihubungi oleh panitia. Oke, terima kasih. Kita mulai ya. Oke, kita mulai pengundiannya. Ya. Ada sekitar 254 data ya dari siswa yang oke, ini sudah ada nih. Itu adalah Fitriani Noviandiana, Noviardiana, SMKN 1 Jatisari. Betul sekali. Selamat buat ini. Buat Fitriani Noviardiana berarti mendapatkan door prize sebesar 2,5 juta voucher. Karena nanti door prize-nya ini 5 juta itu untuk dua pemenang, Pak Sabit. Betul sekali. Oke, ini pemenang pertama ya. Panitia bisa di-capture dulu namanya. Ya mungkin Pak Walim atau Pak Dian bisa bantu untuk di capture. Enak okay, banget ya. Ya kita lanjut ya ke pemenang kedua. Jeng 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 itu musiknya ya Pak, musik latarnya ya Pak. Tipu. Tria Maulidia Manpat Sukabumi. Wah, dia Sukabumi ya Pak Sabit. Ya, selamat dari Manpat Sukabumi. Dapat 2,5 juta ya. 2,5 juta ya. Voucher nilai 2,5 juta. Ya, nanti bisa digunakan untuk pelatihan-pelatihan yang ada di M Tryout. Betul sekali. Oke. Ada lagi? Ada lagi. Selanjutnya untuk voucher pemberitaan di media online millennialnews.com. Khusus untuk guru, Pak Sabit. Ini bukan anak siswa ya? Bukan. Ini apa sih? Buat guru-gurunya. Buat guru-guru. Ya. Ya, jadi kalau mungkin ada punya acara, rilis berita, mau dirilis di media nasional, bisa menggunakan voucher ini. Oke, okay? Kita mulai ya Pak Sabit ya. Kita undi lagi. Oke, okay, mulai. Jeng 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 jeng. Jeng jeng jeng. Apakah mendapatkan? Ya. Aduh, ini dia ada. Aduh nggak jadi ya Pak Wandi Prasetyo SMK Wandi Telekomunikasi Harapan Kita Ketanggungan. Wah, ini keren banget nih, lagi nonton bareng. Wah, ini lagi nonton bareng tadi ya di daerah Gerbes nih. Berkah nonton bareng ini berarti. Betul, nanti bisa nih kalau punya event-event atau berita apapun ya, bisa menggunakan fasilitas voucher ini nantinya untuk pemberitaannya di millennialnews.com. Oke, satu kali lagi. Oke, selanjutnya kita klik lagi sekali lagi ya, Pak Sabit. Ayo. Ya. Oke. Ya. Ya, siapa nih? Wow. Ada yang berteriak Pak Sabit, kayaknya ya. Ini menang nih. Oke, ini dia dari yang dapat selanjutnya adalah Andrika Setiawan dari SMK Setiawan Umah Rejo, Gondang Rejo ya. Gondang Rejo. Kayaknya dari mana nih? Jawa Tengah juga kayak ini Pak Sabit. Ya, oke. Okay. Selamat okay. Ya buat para pemenang, 4 para pemenang. Selamat, masih selamat. 2.500 berupa voucher dari M Tryout dan juga dari millennialnews.com. Betul sekali. Oke. Okay. Sekarang ini saya ada satu lagi Pak Sabit. Boleh ya? Sebentar Pak Sabit. Ini tentang live questionnaire.
Jadi kita mau tahu sih acara yang kita bawakan ini gimana dopres? Responnya dari teman-teman ya. Gimana dopres? Sebentar. Ya. Iya, BSI aja. Ya, ya di BSI aja. Ayo. Ini Pak Ibu udah? Bentar Mas Abid, sebentar. Ya, oke. Sudah bisa dilihat belum Pak Sabit? Sudah. Nah ini jadi Anda harus isi kuesioner untuk mendapatkan sertifikat dan juga Bukan yang ini Pak Sabit, mohon maaf. Ini kita live kuesioner dulu. Nanti ada lagi untuk yang mendapatkan e-materi ada setelah ini. Kita cuma mau lihat saja feedbacknya dari teman-teman setelah mengikuti acara ini. Teman-teman ini sekarang bisa buka browsernya ya. Terus bisa diketikkan bit.ly garis miring ya feedback BSI. Ya, atau ini saya bantu ditaruh di chat ya. Ya biar nanti ya, tinggal di copy paste. Kayak gampang cuma tinggal diklik ya. Nah, tuh di chat sudah saya kasih ya di grup chat. Ya, teman-teman bisa ya. Ya. Bisa di copy paste aja. Ya, diklik ya, diklik. Nanti akan keluar ya pertanyaannya sebagai berikut. Tolong teman-teman sebutkan dengan 3 kata ya yang sobat BSI rasakan nih. Kalau saya biasa manggilnya kalau teman-teman yang bergabung dengan webinar BSI sobat BSI. Ya. Setelah mengikuti webinar BSI Digination kali ini, sebutkan saja apa yang wow, sudah ada nih satu responden yang mengetikkan Pak Sabit. Mantap katanya, inspiratif, keren. Ayo dong teman-teman yang lain, boleh kita minta komentar positifnya. Inspiratif, seru, keren, bermanfaat. Di sini yang paling banyak yang diketik tuh keren Pak Sabit karena dia di tipografinya tuh paling besar ya kan. Iya. Keren, seru. Jadi, wah mantap nih. Tadi apa yang disampaikan sama Teh Alicia berarti dia percaya diri. Mantap. Kayaknya pengen jadi YouTuber semua nih. Jadi mantap nih ya. Wah, 27 orang. Ayo kita minta teman-teman yang lain bisa mengisi juga ya. Buat ini buat bahan evaluasi juga buat kita ya Pak Sabit ya pasti. Betul. Wow, cool, berpaedah. Wah, mantap. Cihui ya. Cihui. Keren, mantap. Juara lah katanya. Bisa lihat Mas Jiko katanya. Bisa lihat Mas Jiko. Ini berarti fans beratnya Garasi. Iya, berarti terkenal nih Mas Jiko ya. Sangat. Saya aja udah subscribe dari tahun lalu kayak ini. Tadi apa sih? Dari Mas Jiko semangat apa? Semangat hidup apa semangat apa sih dia jadi bersemangat? semangat mengalir drip. Bisa ngeliat Mas Jiko apa gitu? Ada di. Pematerinya cantik katanya tuh. Pematerinya cantik. Dia bilang begitu. Asik. Oh, tuh ada lagi Mas Jiko nih. Kayaknya sering-sering bisa seminar sama Mas Jiko katanya. Oh, sering-sering boleh. Nanti. Nanti enaknya sih kalau corona udah selesai kita adakan offline mungkin ya. Iya tuh, sering-sering aktif bisa ya. Sama Mas Jiko. Mantap, 77. Mungkin saya hitung mundur ya Pak Sabit. 10 menit lagi supaya. Iya. Oke, saya hitung mundur. Ayo teman-teman yang belum silakan berpartisipasi. Mantap. Sejauh ini yang paling banyak diketik teman-teman tuh mantap, keren, inspiratif, dan bermanfaat. Mantap. Yes. Inovatif ya, betul. Betul. Ada di sini inovatif. Saya jadi ini ya gabung kacamata jadi lihatnya apa kecil-kecil nih jadi ini begini. Kayak ini, kayak jawab kuis ya Pak Sabit ya, betul. Iya, jawab kuis. Keren. Keren, bagus. Kekinian. Sejauh ini sih semuanya positif komentarnya Pak Sabit ya, berarti benar-benar membawa dampak yang dan manfaat yang baik untuk teman-teman keren. Semua di sini. Keren. Kapan lagi? Ya. Oke, lap. Masih ada waktu 5 detik. Oke, itu mundur. Oke, 1, close. Satu. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih. Dan komentar-komentar positifnya tentang acara ini. Terima kasih. Oke, sip. Oke, yang terakhir, kami berikan link untuk kuesioner ya. Link ini nanti teman-teman tolong diisi ya. Untuk mendapatkan e-sertifikat
ya bagi yang memesan ya, karena emang isi sertifikatnya dipesan ya. Kalau yang sudah memesan isi sertifikatnya bisa mengisi kuesioner ini sebagai tanda nanti bukti kita bisa kirimkan isi sertifikat dan i materinya. Betul. Ya. Ini bisa dikirim di chat aja biar di copy paste, Pak Ipur. Boleh, Mahos. Boleh nanti. Sambil menunggu isi kuesioner ini sampai jam berapa ini? Ini kita buka sampai dengan jam 4 sore, Pak Sabit ya. Sampai jam 4 sore pengisiannya. Caranya ya. Siap. Boleh, Pak. Telisia masih ada? Telisia? Sepertinya mungkin sudah ini kali, Pak. Sabit. Mas Diko? Mas Diko masih ada? Mas Diko udah enggak ada juga. Ziko. Oh, masih ada, Mas Diko masih ada. Oh, masih ada. Teh Alicia juga. Telisia masih sudah meninggalkan ini. Oh gitu ya, oke. Okay. Terima kasih buat Teh Alicia ya yang sudah meninggalkan ruangan ini. Mas Diko, terima kasih Mas Diko atas waktunya. Oke, lanjut Mas Hamid. Oke, okay, ya baik. Untuk webinar kali ini, How to be YouTuber dan Entrepreneur, sampai di sini. Anda jangan lupa ikuti seminar-seminar yang lain dan juga mengisi kuesioner untuk mendapatkan, ini wajib diisi untuk mendapatkan sertifikat dan juga materi yang tadi disampaikan sama Mas Diko dan juga Teh Alicia. Saya akhiri, kru yang bertugas di belakang saya, terima kasih ya sudah membuat acara ini dengan bagus, peserta juga banyak. Sampai ketemu di webinar berikutnya. Saya Muhammad Sabit berserta tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Ya, oke. Okay. Susah daftar kuliah dan harus nyantri, udah gak zaman. Aplikasi PMB UBSI bisa jadi solusi. Tinggal download dan install aplikasi PMB UBSI di Google Play Store di HP-mu. Setelah menerima informasinya, perhatikan materi yang akan diujikan. Login ke aplikasi, klik ujian saringan, kerjakan, dan tunggu hasilnya. Jika lulus, jangan lupa segera daftar ulang ya. Gimana? Gampang kan kuliah? BSI aja!